Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melanjutkan praktek mengukur tiang bendera memakai alat klinometer sederhana yang telah kami buat. Nah, ini Erlangga, bisa disebut Erlan. Dia akan mengukur sudutnya. Fahri, Hadi, sama tugasnya seperti Erlan, dan Saka juga sama Erlan. Nah, untuk ini Fadil Iftiakarullah, dia tugasnya mengukur jarak antara tiang bendera dengan mereka bertiga. Ayo kita masuk ke proses pengukurannya. Oke, pertama-tama di sini Erlangga akan mengukur tinggi puncak tiang memakai klinometer sederhana. Silakan. Kita mendapatkan sudut 45 derajat. Nanti 90 derajat akan dikurangi oleh 45 derajat. Oke. Sekarang Fadil Iftiakarullah akan mengukur jarak antara mengukur tinggi puncak tiang dengan tiangnya. Jauhnya 6 meter. Oke, sekarang Fadil akan mengukur tinggi badan Erlangga. Sampai mata aja. Sampai mata. Tingginya 1,43 meter. Oke, selanjutnya kita akan menghitung di kelas.